Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar meninjau hutan Kota Setu di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Peninjauan untuk melihat langsung pembuatan turap sungai kecil di dalam hutan kota yang dilakukan Satuan Tugas Suku Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Cipayung. Pantauan di hutan kota Setu juga dihadiri Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur Jauhar Arifin dan Camat Cipayung Panangaran Ritonga. Selain pembuatan turap, Wali Kota menjelaskan para petugas melakukan normalisasi pada sisi kanan-kiri sungai. Beberapa bagian akan ditinggikan supaya jika intensitas hujan tinggi air tidak naik yang bisa menimbulkan genangan di wilayah Kelurahan Setu dan sekitarnya. Proses ke arah hutan kota yang ada di Setu, Kelurahan Setu, Cipayung. Tentunya hutan kota ini dibelah oleh aliran sungai ya dari Cilangkap. Tentunya kontur agak rendah dan ini tinggi, saya khawatir takut terjadi longsor. Makanya tadi saya koordinasi dengan SDA agar dibuatkan turap biar hanya nggak terlalu nggak seluruhnya, tapi yang petokan kali belokan juga membahayakan warga di atas, takutnya terjadi penurunan tanah atau longsor ya. Itu satu. Yang kedua, kita akan kembalikan normal lagi, yang terkikis kita kembalikan lagi, diurai kembali, ditinggikan supaya kalau banjir nggak naik ke warga, ke nyebrang kemana? Kembang sepatu. Untuk pengerjaannya mulai kapan? Pengerjaannya sedang dikerjakan secepat mungkin selesai lah. Mudah-mudahan sih bulan ini, bulan depan lah sudah selesai sebelum musim hujan. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Timur melaporkan.